6 orang toko. Dan kemudian ini hari terakhir ini yang ngambil formulir masih ada, Pak. Nah, finalnya nanti sore mungkin atau menjelang malam, karena beberapa toko-toko di Sumatera Utara ini mungkin agak di belakangan dia baru membalikannya. Untuk namanya Pak Edi Ramayadi sampai kemarin masih koordinasi, tapi belum membalikan. Masih hanya sekedar ada yang datang, tapi masih koordinasi aja untuk ambil formulirnya. Tapi mungkin dia bisa juga yang namanya pendaftar bisa ambil formulir mungkin langsung mengisi di situ gitu. Kalau untuk Pak Bobby? Untuk Pak Bobby, seperti statement dari Ketua Penjaringan, mungkin dia ya bisa juga, kalau yang kami tahu dia bisa juga hari ini mendaftarnya gitu. Karena dia formulirnya bisa diambil dan didaftar kembali hari ini gitu.